Syukur Alhamdulillah sebab minggu ni tak ada penyingkiran dan kita mara kesungan seterusnya dan kita baru tahu hari ni rupanya ada 11 minggu. Maknanya 4 minggu lagi lah. 4 minggu lagi. First kita sangat bersyukur dan dalam masa yang sama kita 4 minggu lagi kita punya stres. Sebab setiap minggu stresnya berbeza. Ya. Apa pun macam nak cakap tahniah. My brother, Nakyu, our champion. Dan tahniah juga untuk dia sebab orang yang tak sihat mampu mara ke sejauh ni tau. Saya sangat bangga. That's why tadi saya tak boleh tahan. Saya terus pergi kat dia sebab saya sangat bangga sebenarnya dengan semangat dia. Sebab dia punya semangat tu datang ke saya. Saya tak nafikan Hadi Mizah adalah penyanyi yang baik. Macam orang, dia dah 2 minggu dapat nombor 1 daripada minggu lepas dan minggu ni. Dia menyanyi memang baik. Tapi sebenarnya pesaing saya bukan dia seorang. Saya ada sekarang ni saya ada 8 pesaing lagi. So semua orang akan makin lama makin menunjukkan taring. So tapi untuk 2 minggu ni memang saya akui Adi Mizah memang baik. Ya, yeah. Best. Challenge dia ialah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru buat saya. Dan tentunya kekuatan saya, semangat saya datang daripada Nakyu, Nakirius, Shabangers dan of course. Mine order memang jaga kita sangat-sangat bagus, sangat ya, baik. Dan saya akan terus on medication, saya pastikan saya akan terus sembuh. Percayalah cakap saya, mark my words. Walaupun 8 minggu lagi pun, kalau dia masih ada, dia tetap akan berjuang. Sebab itulah Syam Bisa. Sebenarnya lagu Percayalah tu, saya masa tadi cakap, lagu siapa ni kan? Saya tengok peserta perempuan lah masa tu. Macam saya jeling peserta perempuan. Jadi tidur, muka saya yang keluar. Dan saya tu bayang, macam mana rupanya saya akan bawa lagu tu. Tapi walaupun macam mana pun, takkan kedengaran sama. Obviously sebab Tok T dan perempuan saya lelaki dan Tok T adalah penyanyi yang baik. Tapi saya akan janjikan satu benda yang macam biasa, kelainan setiap minggu. Dan anda akan tengok Percayalah version IQ. Itu janji saya. Syam sangat terkejut dengan pilihan lagu yang semacam itu. Dan kita tahu Noah satu band yang sangat besar. Yes. Dengan lagu dia yang sangat saya anggap bijak. Dan saya kena cope up dengan kebijaksanaan lagu itu. InsyaAllah. Tapi okey, orang bijak nyanyi lagu bijak. Okay. saya cuba. Ini semua bukan lakonan. Bukan lakonan sebab apa. Saya kenal Abang Syam daripada zaman studio dia lagi. Masa tu Boboy form di situ. Tapi saya tak berkesempatan untuk rapat macam ni. Dan bila saya dipertemukan dengan Mind Order, kita sama satu bumbung. Dan saya makin mengenali dia dan sebenarnya ini orang yang kalau anda nak tahu performance saya apa yang muka dia, reaction muka maksudnya itu sebenarnya daripada dia sebab dia adalah pelakon yang baik. No, Nakyu, saya sebagai orang yang melihat Nakyu grow as a musician, saya sangat bangga dengan dia. Alhamdulillah. Saya sangat bangga dengan knowledge yang dia ada, capacity yang dia ada sebagai seorang gitaris yang sangat hebat. Itu yang paling mengejutkan saya. Bukan saja dia menyanyi sangat baik, tapi dia seorang gitaris, seorang musician, a true musician. Tanya bro. Tanya abang. Syam bukan saja nak berterima kasih pada Syam Avengers, yang mana Syam selalu sebut memang tulang belakang Syam. Dan juga Syam nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Nakirius juga. Kamu dua kumpulan yang sangat hebat yang memberi kekuatan dan semangat untuk kami terus menyanyi dan terus menyanyi. Sama macam saya, Nakirius yang saya sayangi dan juga sekarang Syam Avengers pun start sokong Nakyu dan kita bergabung. Alhamdulillah, sebenarnya saya dan Abang Syam betul-betul terkejut dengan benda ni. Dan kita orang berbincang 2-3 hari lepas sebab kita tengok IG kan. Lepas tu kita macam, bang, kita tak sangka benda ni akan bergabung. Yeah. Dan Nakirius yang happening dan Syam Avengers yang betul supportive bergabung. MBSA gamat. Stereo. So, itu yang kita orang sangat bangga sebenarnya. Yeah, silaturahim, ukhuwah mesti power. Syam Avengers, Nakirius, we are one big family, okay?